Oke guys, sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa di klik subscribe karena subscribe itu gratis, tis. Dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi video saya, guys. Oke. Oke teman-teman, balik lagi di channel saya Uzimin ya teman-teman. Oke, jadi balik lagi di channel yang membahas portal-portal Minecraft yang sebenarnya tidak ada menjadi ada di tangan Uzimin teman-teman. Oke teman-teman, jadi balik lagi. Kali ini kita akan membuat portal lagi teman-teman ya. Jadi hari ini kita masuk ke sesi Jumat Horror teman-teman. Oke, jadi kita akan jadi pada hari Jumat ini teman-teman, aku akan membuat portal horor lagi ya buat kalian. Oke, jadi kali ini aku akan membuat portal yang bernama SCP-682 teman-teman. Oke, jadi SCP-682 ini teman-teman adalah SCP yang sangat mengerikan. Dia berbentuk seperti buaya atau reptil atau komodo teman-teman ya, dan dia itu memiliki kuku yang sangat panjang, moncong yang panjang, dan memiliki ukuran pun yang sangat besar teman-teman, seperti komodo, buaya, atau kadal, pokoknya sejenis itu. Dia memiliki sisik teman-teman, dan dia jika kalian melihatnya pasti kalian langsung dikejar dan dimakan teman-teman. Oke, jadi SCP-682 ini dia itu bersaudara dengan SCP-99 yang sangat imut itu teman-teman ya. Aku aja baru lihat artikelnya teman-teman. Jadi SCP-682 ini bersaudara dengan SCP-99 yang sangat imut teman-teman. Jadi enggak yakin juga sih SCP-999 yang sangat imut bersaudara dengan SCP yang sangat mengerikan itu teman-teman. Sebentar, aku ganti dulu timenya. Oke, jadi nggak apa-apa, kita mungkin pembahasanku sampai segitu aja teman-teman. Dan jika kalian melihat SCP ini, jangan diam, pokoknya lari, karena pasti kalian langsung dikejar teman-teman. Dan SCP-682 ini adalah SCP yang sangat pintar teman-teman, dan dia tidak suka dengan berbagai kehidupan teman-teman. Jadi dia apapun kehidupan yang dia lihat pasti akan diserang atau dibunuhnya teman-teman. Oke, jadi sebelum kita membuat portal SCP-682 ini, jangan lupa untuk video ini diklik like, share, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Mari kita bangun channel ini sampai 1 juta subscriber dan kita raih gold play button teman-teman. Oke, jadi langsung saja kita akan membuat portal SCP-682 atau SCP. Oke guys, sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa di klik subscribe karena subscribe itu gratis, tis. Dan klik loncengnya agar kalian mendapat notifikasi video saya, guys. Oke. Yang seperti reptil teman-teman. Jadi kita langsung aja memiliki obsidian dan flint steel teman-teman ya. Dan kita mencari bahan tambahan, yaitu apa ini kita yang butuhkan ini. Mana ya? Ada yang kebutuhkan teman-teman. Ini block of netherite dan bone block teman-teman. Oke, jadi kita akan membuatnya di mana, di sini aja ya. Oke, pertama kita buat ukurannya teman-teman seperti biasa 4x5 ya.
Oke. Oke, coba kita coba teman-teman. Apakah jadi? Oke, jadi. Oke, waktunya kita akan berkreasi menggunakan blok-blok ini, teman-teman. Kita taruh di sini dan kita menggunakan bone block menghadap ke arah kita, teman-teman ya. Oke. Oke, belakang pun kita coba begitu juga, teman-teman. Atau kita buat seperti itu. Bone block-nya menghadap ke kita. Coba kita coba. Oke, teman-teman, jadi sudah jadi ya. Oke, jadi sebelum aku masuk ke portalnya SCP-682 ini, jangan lupa teman-teman, video ini hanya hiburan semata, dan jika kalian ingin mendownload add-on atau modnya, silahkan aja klik aja linknya di deskripsi aku sediakan, teman-teman. Oke, jadi langsung aja 1, 2, dan 3. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di portalnya, teman-teman ya. Oke, jadi di sini kita melihat ini ada seperti patung ya. Seperti patung SCP-682, teman-teman. Nih mulutnya ini patungnya, teman-teman. Oke. Dan kita portal kita itu ada di atasnya, teman-teman. Dan ini buntutnya menjadi seperti tangga, teman-teman. Oke, jadi kita melihat dan di sini ada seperti laboratorium, teman-teman. Ada dua sih, ada dua. Dan setiap laboratorium memiliki SCP-862, teman-teman, yang terpisah. Mungkin ini ada betina dan jantan, teman-teman. Coba kita lihat aja, kita cek, teman-teman. Oke, dia itu lagi sembunyi atau kayak mana sih? Aku mau lihat. Nah, tapi dia di situ, coba kita pancing aja menggunakan villager, teman-temannya. Apa dia ngejar atau enggak? Oke, kita taruh villager di sini, teman-teman. Oke. Ini kita nyarinya. Oke, jadi ternyata dia membunuh, teman-teman ya. Baik. Kalian lihat, dia memiliki tulang, teman-teman, yang sangat kokoh ya, sangat besar. Dan matanya di mana ya? Ini hidungnya. Matanya itu enggak tahu di mana, teman-teman. Dan di tengah dari badannya itu ada tulang. Di kakinya, kukunya sangat panjang, teman-teman. Wah, jadi kalau misalnya aku jadikan survival, pasti aku sudah mati nih. Coba kita coba kita buat iron golem, teman-teman. Apakah dikejar juga atau enggak? Karena iron golem ini kan sangat kuat gitu. Coba kita tes eksperimennya, teman-teman ya. Aduh. Oke, teman-teman, jadi kita akan membuat sini iron golem. Apakah siapakah yang menang? Oke, datang dia, teman-teman. Mati sekali hantam, asli. Sekali pukul, teman-teman, Iron Golem aja kalah. SCP-682 anjay. Ini jadi dia memiliki banyak anunya itu, nah. Sisiknya, teman-teman. Coba kalau aduh, dapat. Oke, coba kalau kita coba di sebelahnya, kita spawn zombie atau makhluk yang jahat, apakah dia ngejar atau enggak ya. Coba kita chat zombie, mana zombie. Oke, kita coba spawn zombie. Ini tetap, teman-teman, jadi semua dibunuhnya, teman-teman ya. Jadi semua dibunuhnya. Coba kalau misal pun ada seperti Witcher itu dibunuh atau enggak? Mana teman-temannya?
Enderman, coba Enderman bisa enggak dia bunuh. Enggak bisa teman-teman, terlanjur menghilang Endermannya. Coba yang lain. Oke teman-teman, jadi kita coba Hoglin ya, Hoglin ini. Iya asli teman-teman, jadi dia membenci segala kehidupan teman-teman, jadi apapun dibunuhnya juga. Oke kita ganti dulu timenya. Oke coba kita yang jadi terganti dulu jadi survival teman-teman, jadi kita siapkan dulu helmet-helmet kita apakah dia nyerang kita atau enggak. Mana ini? Mana celana? Oke teman-teman, janganan juga nih. Oke, kita berdiri di pojok sini. Oke. Nani? Omae wa mou shindeiru. Ayo teman-teman, dia datang teman-teman. Langsung rusak. Perisai itu sekali hantam. Serangan kedua langsung mati. Ini kok di sini kita bisa atau enggak dimakannya? Enggak bisa ya teman-teman ya. Hantam ruangan. Coba kita jadikan lagi. Oke teman-teman, jadi dia juga apa ya, sangat ngeri pokoknya. Tapi aku nggak percaya loh dia ini saudara dari SCP-99 teman-teman, yang sangat imut itu. SCP kita mana nih? Oh, kita creeper meledak atau enggak? Tetap teman-teman ya. Jadi dia enggak berteman sama siapa-siapa. Jadi semua dibasminya teman-teman. Kondornya trader ini kita coba. Dibasminya atau enggak ini? Dibasminya teman-teman. Kalian lihat ya. Kukunya itu ada berapa itu? Jarinya banyak kayaknya. Oh 5 sih, sama aja teman-teman. Di tengahnya itu ada tulang. Pokoknya sangat takut ya anjay. Ngerinya teman-temannya. Oke lah, kita tutupin aja. Yang penting kita sudah selesai misi kita di SCP-682 teman-teman. Oke teman-teman, jadi terima kasih sudah mengikuti saya teman-teman ya. Terima kasih sudah mengikuti saya untuk hari ini, video Jumat Horror kita membuat SCP-682 dan akhirnya berhasil teman-teman. Dan ingatkan untuk video ini hanya hiburan semata teman-teman, dan jika kalian ingin memakai add-onnya silahkan download, linknya ada di deskripsi teman-teman. Jadi ini kesimpulannya, SCP-682 ini sangat berbahaya teman-teman ya. Jadi dia itu menyerang semuanya, dan dia saudaranya dari SCP-99 yang sangat imut itu teman-teman. Oke, jadi silahkan kalian request untuk video-video yang lainnya. Jadi setiap hari Jumat aku akan mendownload atau mau upload video portal horror teman-temannya. Oke, jadi terima kasih udah mengikutin saya. Video ini hanya hiburan semata teman-teman. Jika kalian yang request silahkan request video
atau portal yang lain apa aja di video ini teman-teman. Oke, jadi terima kasih, saya Uzeming, see you, goodbye.